Netizen, saat ini saya berada di Kolatko Armada 1 Jakarta Utara, di mana sesaat lagi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono akan meresmikan sarana dan prasarana olahraga Kolatko Armada 1, yaitu lapangan tenis dan lintasan lari, serta gedung markas Komando Gugus Keamanan Laut Ko Armada 2. Dari Kolatko Armada 1 Jakarta Utara, berikut liputan selengkapnya. Selaras dari dua di antara program prioritas TNI Angkatan Laut, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan peningkatan sarana-prasarana pangkalan. Oleh karena hal tersebut, bertempat di Kolatko Armada 1 Komplek TNI Angkatan Laut Kodamar, Sunter, Jakarta Utara, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan lapangan tenis Krida Viata dan lintasan lari komando latihan Ko Armada 1, dan secara daring juga meresmikan penggunaan gedung markas Komando Gugus Keamanan Laut Ko Armada 2 yang berada di Bitung, Sulawesi Utara. Pembangunan sarana dan prasarana ini merupakan bagian dari konsistensi dan implementasi pimpinan TNI Angkatan Laut yang terus melakukan dan berupaya dalam rangka membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh, dan modern. Serta bagian dari dua di antara program prioritas pimpinan TNI Angkatan Laut, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan peningkatan sarana-prasarana pangkalan. Meskipun Gugus Keamanan Laut merupakan komando pelaksana operasi yang bersifat mobil, di mana markas utamanya berada di atas kapal, namun keberadaan mako di pangkalan diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi. Kasal juga berharap dengan keberadaan gedung mako akan semakin meningkatkan kualitas kinerja Guskamla Ko Armada 2 sebagai ujung tombak terciptanya keamanan laut yurisdiksi nasional Indonesia. Selain itu, dengan adanya lapangan tenis Kolatko Armada 1, akan meningkatkan semangat dan kecintaan prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut terhadap olahraga serta menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, para pejabat utama Mabesal, para Pangkotama Wilayah Jakarta, pimpinan PT Incaka, serta pimpinan PT Borneo.